saya melihat KNPI Kabupaten Kendal ini memiliki inovasi, ya, punya terobosan-terobosan. Jadi kalau tadi saya sampaikan, KNPI walaupun dari berbagai macam ormas, ya, mungkin bahkan dari saya partai dan lain sebagainya, saya menginginkan KNPI itu punya terobosan yang berorientasi pada politik kesejahteraan. Tadi melakukan kegiatan berkolaborasi tentang UMKM, ya tentu tidak hanya UMKM, pariwisata pun juga harus bisa ditingkatkan melalui KNPI sehingga juga bisa bersinergis dengan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Kami mengambil dari KNPI adanya salah satu pertumbuhan ekonomi Kota Kendal adanya UMKM dan pariwisata. Hari itu dengan acara untuk pemuda yang berkreatif di ekonomi kreatif ini adalah supaya UMKM di Kabupaten Kendal dan para wisatawan di Kendal dengan kepedulian tadi bahwa adanya kolaborasi semua pemuda yang ada di Kabupaten Kendal untuk bisa bersinergi punya ide kreatif supaya pertumbuhan ekonomi Kendal semakin maju. Di tahun 2022 akan depan kita akan mengadakan workshop. Kita mengasuh khususnya pada pemuda-pemuda di Kabupaten Kendal untuk bisa berkreatif dalam hal perekonomian, dalam bentuknya adalah kreatif untuk bidang usaha.